Keluarga Afif Maulana, siswa SMP di Padang yang tewas karena diduga dianiaya polisi, mengaku bahwa dirinya diminta menandatangani surat agar kasus kematian anaknya tidak dilanjutkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggun Andriani selaku Ibunda Afif Maulana pada Rabu malam. Dalam keterangannya, Ibunda Afif Maulana juga mengatakan bahwa oknum polisi di Polsek Kuranci, Padang juga sempat memarahinya saat ia datang untuk mencari informasi mengenai kematian Afif. Menurutnya saat itu oknum pihak kepolisian tersebut marah dan menyebut Afif meninggal akibat ikut tawuran. Aku pengennya sama Kapolda Sumbar, pengen cari usut tentang... Pertama datangnya polisinya udah marah-marah. Oh, dibilangnya anak ibu tawuran, melompat. Dan saya yakin dengan anak saya, ibu, dia gak pernah tawuran. Kakek jatuhnya itu suami tante, itu dia yang duluan ke Polsek. Jadi dia yang komunikasi sama tugas Polsek itu, katanya disuruh menandatangani surat biar nggak dituntut. Dan untuk membahas lebih lanjut, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Koordinator Divisi Advokasi LPH Padang, Diki Rafiki. Selamat sore, Mas Diki. Terima kasih, Mas Diki, sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Mas Diki, tim kuasa hukum dan keluarga temukan sejumlah fakta-fakta baru terkait tewasnya Afif Maulana. Salah satunya adalah keluarga sempat diminta tanda tangan oleh oknum polisi agar tidak melanjutkan kasus ini. Benarkah demikian? Ya, jadi di awal itu sebenarnya pihak keluarga dalam beberapa keterangan dan juga dalam di awal melihat mayatnya almarhum Afif ini sempat ada nada-nada seperti itu gitu. Nah, selain itu juga ada juga beruntungnya keluarga kuat dalam hal ini tentunya melihat kasus ini, melihat kematian anaknya dan juga sempat dihalangi kata keluarga di saat itu. Nah, tentunya ini menjadi presiden juga ya, bagaimana terkait soal ibu atau bapak atau paman ingin melihat anaknya, ingin untuk terakhir kalinya, sempat ada upaya-upaya juga gitu. Oke. Beberapa tudingan juga sempat dilontarkan oleh pihak kepolisian seperti Afif dikabarkan bawa senjata tajam pada saat kejadian. Bagaimana tanggapan dari kuasa hukum terkait hal ini? Atau mungkin pihak keluarga sempat akan bicara soal ini juga, Mas Diki? Ya, sampai hari ini kami belum mendapatkan fotonya ya, dan yang ditayangkan atau diperlihatkan di waktu itu gitu. Tentunya kami tidak bisa juga apakah ini benar, metadatanya benar, foto itu memang Afif atau bagaimana gitu. Satu hal dalam hal ini, dan foto itu baru ditayangkan dalam beberapa hari kemarin gitu. Dan selain itu terkait soal tudingan bahwa dia ikut tawuran atau dia menjadi banyak tudingan seperti ketua geng dan lain-lain, menurut saya itu cukup berbeda konteks kasusnya, di mana pertama kasus dalam hal ini kami melihat adanya proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, kalau misalnya ini misalnya kami tidak pernah melihat foto dan dokumentasi bahwa adanya almarhum memegangkan dalam foto itu memegang samurai ya, dan wajahnya di blur di saat itu gitu. Nah, kalau memang ada ya bagikan gitu, kita perlu cek juga apakah benar ini Afif atau tidak. Kan okay, sekarang teknologi teknologi sudah cukup jauh juga. Cuman okay, butuh Mas Diki, satu foto wajah bisa juga gitu. Mas diubah Diki, gambarnya gitu. Tetapi kalau keterangan dari pihak keluarga begitu, sempatkah keluarga mungkin mengidentifikasi atau mencurigai aktivitas-aktivitas tertentu begitu yang mengarah kepada pernyataan bahwa korban ini memang terlibat geng motor atau menjawab isu-isu tersebut? Apakah ada identifikasi ke situ selama ini pihak keluarga?
sepanjang keluarga untuk mengenali ya, mengetahui Afif Maulana tidak gitu. Tentunya aktivitas dari Afif Maulana keluarga mengetahui dia sering melakukan olahraga futsal dan beberapa dan sering di rumah juga gitu. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif begitu ya. Artinya ini jauh dari praduga atau dugaan bahwa dia terlibat geng motor atau mungkin juga tawuran dan sebagainya begitu ya. Tapi sejauh ini polisi kan terus menyebutkan bahwa Afif ini juga tewas terjatuh berdasarkan luka pada tubuhnya. Nah, lantas dari pihak keluarga atau kuasa hukum juga, apakah ada bukti yang kemudian menguatkan bahwa Afif ini diduga dianiaya terlebih dulu oleh pihak kepolisian? Bukan karena terjatuh. Ya, kami sudah mengantongi beberapa keterangan ya, yang menguatkan bahwa dugaan Afif terlebih dahulu mendapatkan penyiksaan gitu. Nah, dan keterangan itu sudah kami kumpulkan dan makanya untuk mempercepat ini ada perlu perlindungan saksi dan korban supaya tidak ada tekanan nanti dalam memberi keterangan. Nah, itu dalam untuk menguatkan. Selain itu kami juga membicarakan ini. Kami tentunya melihat luka-luka seperti itu dan melihat apakah ini lebam mayat atau trauma. Kami sudah coba memfollowkan juga kepada dokter forensik gitu. Dan tentunya ada beberapa pandangan yang intinya kami menduga tidak melompat Afif dari jembatan tersebut gitu. Baik, Mas Diki, kita akan follow up kembali nanti bagaimana kita kawal bersama-sama bagaimana kelanjutan dari temuan kasus ini. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita 1 Sore, Mas Diki.